Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atas saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okay, hari ni nak sembang pasal etika pemakaian pemandu e-hailing lah, terutamanya. Okay, sebab sebelum ni aku pernah buat video, okay, yang pasal antara sebab kenapa banyak pemandu yang muda-muda ni memilih lagi untuk memandu e-hailing lah kan. Ramai orang, okay, yang muda-muda ni pilih untuk memandu e-hailing daripada pandu teksi. Okay, salah satu daripada sebab dia yang aku cakap adalah pemakaian. Okey, daripada sudut pemakaian, okey, sebab yalah kita pakai janji kemas, janji elok, amda semua, kita boleh dah ambil dan hantar penumpang. Sebab tu je point dia, kan? Okey, tu je point dia. Okey, kalau macam ni, kalau korang nak tengok apa nama ni, fashion pemandu e-hailing, okey, sinilah dia, airport lah tempat dia nak tengok. Kan, macam-macam gaya, yang pakai sleeper, yang pakai kasut. Aku rasa aku nampak banyak lagi yang pakai sleeper, kan, yang pakai seluar pendek. Kan, aku ada nampak seorang amoy tu pakai seluar pendek yang dekat peha tu, weh. Yang akak tu, amoy akak dia, kalau apa, amoy yang akak apa, takacer Allah. Yang tu dia pangkat-pangkat akak juga tu, tapi dia premium. Jadi aku premium ke pelas, aku tak ingat. Kereta dia, dia pakai kereta mahal ke ni, aku sebut ni. Ada pula yang kenal. Tapi dia pakai sport, paras tu, babe. Lain macam, walaupun dah kena PSV yang dia. Okey, yang ni kuasa korang semua tahulah sepatutnya. Yang ni tak semestinya kau pandu e-hailing ke teksi ke bas ke, ni yang memandu, kan. Dan juga kalau kau bawa kereta, okey, kau memang kena pakai seluar panjang, kau kena pakai kasut. Okey, kau duduk je sini, kau pegang je steering ni, kau kena pakai seluar panjang, kau kena pakai kasut. So perempuan dia, kalau skirt labuh, skirt pendek tu aku tak tahu. Member aku ada perempuan kaki duk pergi club amda semua, duk pakai skirt pendek, duk roblok, lepas je aku tengok. Pandang kau lah. Yang tu aku malas lah nak cerita kalau buat perempuan ni lepas. Kan, skirt pendek tu lepas amda semua. Dia macam motor pun, apa nama ni, yang motor kata silap aku penunggang dengan pebonceng, dua-dua kena pakai seluar panjang, dua-dua kena pakai kasut. Sepatutnya lah. Okey, sepatutnya. Okey, so terutamanya ni untuk rider-rider lah yang hantar makan ni, korang, kita apa, terdedah risiko, babe. Kan, kena lah motor jatuh mesti luka, babe. So pakai elok lah, kalau boleh pakai baju apa kata, baju lengan panjang, ataupun dah pakai baju lengan panjang tu, pakai lagi vest yang macam keras tu. Kan, time zaman aku merempit dulu ada dekat 300 kot ke 200 lebih kot murah-murah. Aku rasa kan dah zaman Shopee, aku rasa boleh cari kot murah-murah. Kan, ada modal sikit boleh belilah. Kan, boleh beli. Sebab jatuh mesti luka, babe. Okay. So kat sini dekat airport lah, tempat patient, kau nak nampak orang macam-macam pakai. Kan, kebanyakan daripada pemandu e-hailing, apa nama ni, aku tengok sleeper confirm ramai gila yang pakai sleeper. Dia macam ni, babe. Katalah korang kalau jenis yang macam aku lah, kaki macam aku, di mana korang tak boleh nak pakai apa nama ni, kasut bertutup. Maksudnya ya, tutup semua kaki, kan, tutup semua bahagian kaki korang, sebab nanti dia macam menggelupas ke apa, kan, macam kaki aku lah, macam menggelupas. Okay, benda yang korang boleh buat adalah yelah, kadang sapu, apa namanya, sapu lah, apa, ubat lotion ke apa, sebelum pakai kasut tu pakai pakai bedak ke apa pakai, kan. Okay, katalah tak boleh juga, okay, katalah tak boleh juga, korang kena pergi dapatkan surat daripada doktor. Sebabnya yang ni satunya bagus, surat daripada doktor. Satunya bila ada roblox ke apa bagai, bila check kau pakai sleeper ke apa, kau ada surat tu, senang.
Yang kau cukup tunjuklah kat pegawai tu, okay, ni saya ni saya memang tak boleh pakai kasut, so ni saya punya surat, doktor dah sign nama dia semua. Surat tu bukan saja untuk drive, surat tu juga untuk pergi mahkamah. Sebab mahkamah kau kena pakai kasut, pakai seluar panjang, babe. Kau tak boleh nak pakai kasut, kau kena tunjuk surat tu. Dekat, aku tak tahu dekat lawyer ke, dekat hakim ke kan, kena tunjuk saya ni, saya pakai macam ni sebab saya kaki saya macam ni. Untuk penyelesaian lain, okey, untuk orang macam aku ni lah, kau beli kasut yang macam krok lah kan, dia sarung kan, dia sarung lepas tu dia ada lubang. So maksudnya ada angin masuk, so dia macam krok ni, dia kasut sebab dia tutup kaki kau. Tak nampak jari kaki. Dia tak nampak jari kaki. Sebab tu yang jenis-jenis macam krok ni, jenis sarung ni, dia dikira kasut. Okey, tutup je tak nampak ibu jari kaki, kasut. Okey. Sandal dia bukan kasut. Sebab sandal ni dia di antara contoh slipper, sandal, kasut. Sandal ni dia tengah-tengah. Dia kira sandal ni dia grey area, babe. Dia grey area. Ni kan, dia grey area. Dia grey area. Dia antara kalau kata macam kau kena tahan polis ke apa, polis tu macam nak saman kau ke tak ke, sebab dia grey area, dia tengah-tengah. So terpulang dekat pegawai tu. Kalau nasib kau baik, lepaslah kan. Nasib tak baik, kita cerita sekarang ni nasib tak baik. So sekarang ni korang tanya asal aku duk bebel pasal benda ni, panjang-panjang lebor benda semua kan. So aku terfikir ni baliklah, teringat baliklah macam mana pun kata macam mana aku kini selalu dapat job tepi. Aku tak adalah selalu sangat, aku rasa aku lagi selalu dapat time aku pakai Saga tu ni dah Izora ni, mungkin sebab baru lepas PKP kot, belum panas enjin lagi. Okey, kerja time Saga tu selalu dapat job tepi. Kebanyakan daripada mereka diorang cakap sebab aku ni kemas kan. Kemas bukan sebab apa, handsome memang tak lah kan, nak menang kat handsome memang tak lah. Tapi dia kata perwatakan aku ni kemas je. Satu sebab aku pakai Saga kan, kereta ada bonet kata, lepas tu kereta bersih boleh tahan, tungkau pun kemas dia kata. And dia tak sebut baju aku lawa ke, apa nama ni, seluar aku cantik ke apa, tak. Yang dia cakap sebab kau pakai kasut. Aku jadi aku pakai kasut. Time bawa Saga lo, aku tengah meriah duk pakai Converse, dah menggelupas-menggelupas tu pun belasah juga lagi pakai. Tapi dia pedih ni, bila kau nak solat ke apa kan, ambil Ismail kena air, dia pedih. Dia pedih-pedih. Sudah ada penyelesaian baru ni. So aku pakai kasut yang lebih macam krok. Aku tak tahu ni nama aku beli kat Shopee ni berapa ringgit je ni kan, 10-11 ringgit je. Beli tu sebab dan baru ni juga apa nama ni pun sama juga, aku dapat jatuh pihak baru lagi ni aku ambil daripada airport ni, hantar pergi Ceras kan. Tu pun tegur kasut juga. Yang ni sebab aku dah buat Izora. Sebab yang tu job cerita, dia kata satu sebab kita, dia kata your car is very big kan, plus you dia kata apa, macam mana ayat dia, there are very few driver wearing shoes, dia cakap dengan aku. And so you look good, dia kata nampak cantik. Aku tak tahu lah faktor pakai kasut tu menjadi apa orang kata, dia selain kereta, okay, selalu kereta lah kan, kereta salah satu faktor agak, kereta kan, kereta kau macam kereta tapi kereta ni dia macam 50-50 macam aku cakap dengan korang, member aku pakai Myvi kot, rajin dia selalu babe dapat job tepi. Yang pakai Myvi tu aku tak habis menuntut lagi dengan dia. Memang king babe jok tepi babe. Memang king. Yang aku cerita jok tepi dia 110-120 airport tu. Aku pun 80 je. Dia 110. Orang ambil babe dia. Dia mungkin sebab mulut dia kot. Tapi personality dia, kereta pun dia. Ya atau tidak lah, tengoklah kau macam member aku bawa Myvi tu, mungkin mulut dia manis. Dan keterampilan korang, walaupun apa nama ni, kita nak ambil PSV dah cakap kan. Sepatutnya kalau ikutkan, kalau kata PSV, kola bulat ni pun dah
apa kata boleh katakan salah juga ni. Kan? Sepatutnya alik collar bulat dah leher bulat, dia patutnya kena t-shirt bercollar kan. Tapi payahlah dia bila t-shirt collar ni, bila kau dah pakai seat belt kan. Aku ni jenis orang suka pakai seat belt juga. Dia macam ni kan. Dia kadang-kadang aku mu kadang-kadang tu macam melecet dekat sini. Bukan macam melecet, dia macam tak selesa. Sebab tadi kau punya ni kan kat sini kan, ada kat sini. Tu kau punya collar tu sini kan, kau jadi tak selesa. Ni akulah, orang lain aku tak tahu. Tapi itulah dia. Mungkin apa nama ni, bila dipikir balik, mungkin cara kita berpakaian ni pun mungkin menyumbang kepada apa orang kata apa 5 star mungkin kan. Lagi satu offer jok tepi kan. Apa lagi apa orang kata orang apa penumpang tu nak suka dengan kau kan. Dia macam-macam lah. Tapi yelah, aku pernah agak time apa nama ni, mula-mula time Uber tu aku siap pakai blazer bagai pun tak ada juga 5 bintang kan. Serius babe. Dulu aku pakai blazer. Ya, aku sekarang ni je aku rajin pakai sweater kan. Dan mula-mula dulu aku pakai blazer aku dulu kan, acah macam kerja office. Tak boleh, aircon kereta ni lain babe. Proton pula. Oi, beku babe. Blazer tak jalan babe. Kena sweater tak. So tu je lah. Apa pendapat korang pasal ni? Kan? Kereta ke yang jadi ni, kereta ke jadi punca kau dapat 5 star jauh tepi yang benda semua, kereta ke kan, ataupun kita punya personality. Okay, so komen dekat bawah. Nak tengok apa pendapat dan pandangan korang. So tu je. Nak bebel lah ini, malas nak bebel pasal tambang petang, driver semua off pun salah kan, petang orang tak nak layan jam pun salah kan. Betul lah. Sebab macam aku, aku lagi okey jam pagi daripada jam petang ni. Jam pagi aku lagi okey kan, jam petang sakit jiwa babe. Sebab tu sekarang ni petang aku dalam pukul 4.30, pukul 5 tu aku dah sampai rumah. Yeah. Sebab malam nak layan jam petang. Okay, so tu je lah apa kongsiannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.